Kang Arman, udah setep pertanyaannya, itu gimana caranya resep awet muda sarapan formalin sih gana Kang Arman setiap hari? Apa nih Kang resep awet muda? Paling bingung kalau mau ditanya gini tuh karena udah gak ada tuh ya. Maksudnya gini, waktu dari semenjak lahir sampai beranjak remaja dan dewasa gitu, orang telah mikir, saya harus awet muda. Awas kalau enggak. Pikir gitu enggak ada, jadi ya saya jalanin aja gitu, saya jalanin sebagaimana mestinya gitu ya. Ya udah gitu aja, tapi memang sih kalau misalnya kita bertanya ya naon artinya apa ya? Ya mungkin ya, mungkin ya. Kebetulan memang saya dari dulu senang olahraga. Oh, olahraganya bukan freak ya. Olahraganya apa Kang sekarang? Macam sih ya, kalau dari dulu sih, kalau dulu waktu kecil tuh semua dijabanin sampai akhirnya sakit, malah sampai sakit. Kalau zaman dulu liver, sebenarnya kan kalau sekarang mah hepatitis. Hepatitis, ya. Kalau banyak olahraga, makan kurang, istirahat kurang, zaman SD langsung jebret kena gitu. Nah, tapi memang dari kecil tuh udah senang banget olahraga, semuanya saya jabanin. Emang sekarang kapan terakhir potong rambut? Tapi memang udah rada lumayan lama sih ini model kayak gini, apalagi waktu COVID masuk ini, yang nyukurnya Dewi. si istri tercinta, jadi gimana tuh lagi ngurusin apa aja Cenah kalau suaminya lagi iji gimbrang gini? Ya, kalau di rumah mah dia mah, di rumah Bandung mah dia mah paling gatel ya, karena kan di rumah Bandung itu kan belakang tuh ada taman gitu ya, jadi udah gardening dari kemarin gardening ya terus gitu. Di rumah Bandung mah, nah kalau di Jakarta, ya lebih itunya apa dagangannya itu kan gitu. Ya, sebetulnya sih di sini juga sambil ngejalan karena kan enaknya ya sekarang udah digital ya jadi bisa dibawa kemana-mana. Bisa online shop. Nah tapi ngomong soal gardening ketularan juga nggak sama hobi bercocok tanam? Semua kan sekarang kayaknya tiba-tiba punya sebuah tanaman enggak. Yang ada di rumah gitu. Enggak. Dewi mah lebih ke tanaman apa ya, hias ya. Lebih ke tanaman hias aja. Bukan tanam apa-apa enggak. Kang Arman, berapa persen tabungan kepakai selama PSBB? Apalagi pas lagi sepi show dari butir embun 01. Waduh, nanyanya ini banget ya, angka pisan. Persen lagi ya. Seberapa persen, Cina? Berapa persen? Ya, yang... ya pasti ya pendapatan tuh pasti berkurang banget ya karena misalnya anggaplah minimal aja di dalam satu waktu ya waktu sebelum COVID itu di dalam satu bulan tuh 4 kali main saat COVID bulan 1, 2, 3 itu kan kadang-kadang cuma 1 atau 2 ya kebanyakan malah kan waktu bulan 1, 2, 3 mah. Bener nggak Kang Arman suka sama K-pop band Girls ITZY? Kalau suka sih enggak, tapi kalau melihat ya, apapun itu buat saya selalu melihat gitu. Karena mau K-pop, mau rock, mau jazz, mau apapun pasti ada sesuatu yang positif buat influence saya sebagai musisi. Tapi kalau sampai misalnya melihat ITZY itu sampai wah saya ngefans terus apa enggak juga sih enggak. Justru gue sih senang sama lagu yang BTS yang sebelum yang sekarang. Resep awet sama Teh Dewi. Dan kalian tuh ternyata sering PDA di Instagram ya. Saya juga followers dua-duanya gitu ya. Sering memamerkan kemesraan. Apakah itu salah satunya bumbu untuk tetap keep the flame on, Cenah? Cek netizen tuh. Sebetulnya mah jangan sampai heureunya hilang. Bercanda, jenaka. Hilang itu yang paling penting sih karena kalau udah bercanda hilang, kayaknya komunikasi akan agak sulit ya. Karena dengan bercanda itu komunikasi yang seserius apapun akan menjadi cair. Gitu. Tapi kalau misalnya bercandanya udah hilang, misalnya udah sendiri-sendiri, udah ya jadi cuma teori lagi. Gitu. Ya cuma teori doang lah gitu. Cuma gue punya ini, gitu, gue ini, suami gue gitu. Terus udah nggak ada chemistry, canda apa segala macam. Saya kira akan sulit ya untuk berkomunikasi ke depannya mau apapun itu masalahnya. Nah, itu yang kita kenalkan sih itu cara terus bercandanya itu jangan hilang gitu.